Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat ngurus semuanya. Masih di channel YouTube Ngeluyur Tok. Kita saat ini sedang berada di sekolah SMP Negeri 1 Celuring ya. Yang mana Farid Prayoga pagi ini sudah berada di dalam. Dan ini murid-murid SMP sudah ada ya. Di sini sudah pada masuk. Nah, untuk hari pertama ini Farid Prayoga sudah masuk sekolah. Dan tentunya kita berharap semoga Farid Prayoga ini belajar di SMP Negeri 1 Celuring ini mendapatkan prestasi dan peringkat yang terbaik sebagai murid semuanya. Ini murid masih berada di luar, nggak tahu mungkin ada acara kegiatan yang lain ya. Yang tentunya di sini kita hanya bisa memantau dari luar ya, dari luar pagar, karena tidak mungkin kita masuk ke dalam karena ini adalah wilayah pendidikan. Jadi kita hanya memantau dari luar saja, sobat ngeluyur. Seperti biasa, suasana di depan sekolah SMP Negeri 1 Celuring ini, rekan-rekan YPS masih setia mengikuti kegiatan artis gelar kita Farid Prayoga berangkat ke sekolah perdana hari ini ya, sobat ngeluyur. Jadi seperti ini suasana di sekolah SMP. Jadi di hari pertama Farid Prayoga masuk sekolah, suasana di sekolah seperti biasa. Sekolah ini berada tepat di pinggir jalan raya, jalan provinsi antara Kabupaten Banyuwangi dan Kota Jember, yang mana jalan ini, jalan provinsi, dilalui oleh kendaraan umum seperti bus ya, yang mengangkut penumpang dari Kabupaten Banyuwangi ke Kota Jember. Jadi sudah kita tayangkan tadi perjalanan dari rumah Farid Prayoga ke sekolah ini memakan waktu kurang lebihnya 10 sampai 15 menit karena jalannya sebagian masih ada yang bebatuan sobat ngeluyur. Tidak seluruhnya jalan aspal, jadi agak lambat sedikit. Mungkin suatu hari apabila jalannya sudah baik dan halus bisa dilalui dengan lebih cepat lagi, karena Celuring dan Srono di rumah Farid Prayoga ini beda kecamatan, seperti itu saya sempat ngeluh ya. Kita nggak tahu ya, karena sekolah ini cukup luas sekali, jadi kita tidak bisa mengetahui secara detail suasana di dalam sekolah karena cukup luas sekali, karena ini termasuk SMP unggulan ya, favorit di daerah Celuring sini, SMP Negeri 1 Celuring. Dan mungkin kalau untuk aktivitas belajar mengajar SMP Negeri 1 ini masih ada kegiatan yang lain, mungkin barangkali seperti itu ya. Nah, ini rekan-rekan YPS yang standby di depan sekolah. Sebentar lagi kita akan merapat ke pohon sawo. Sekolah ini beda dengan yang sekolah di SD kemarin sempat ngeluh ya. Kalau di SD kemarin karena sekolahnya tidak begitu luas dan bukan di pinggir jalan raya. Nah, ini ada bus ya, bus dari Jember ke Banyuwangi. Ini adalah jalan provinsi. Jadi mungkin momen istirahat atau momen Farid Prayoga main di luar itu sepertinya tidak seperti waktu di SD. Kalau yang di SD itu bisa main keluar, beli jajanan di luar. Kalau di sini sepertinya tidak mungkin ya, karena memang sangat privasi sekali sekolah SMP ini ya, sangat privasi. Mungkin beli jajannya di dalam atau di kantin ya sobat ngeluyur. Oke sobat ngeluyur semuanya, mungkin cukup sekian dulu informasi pagi ini di hari Selasa tanggal
18 Juli 2023. Semoga bermanfaat bagi sobat ngurus semuanya. Kita akan update lagi tentang kegiatan Faril Prayoga di rumah ya sobat nguyur. Kepulangan hari pertama Faril Prayoga masuk sekolah. Oke, cukup sekian, kita sambung lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.